Nah. Terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Kita dari Polres Pasaman Barat melaksanakan persilis terhadap pengungkapan kasus Puranmor yang mungkin selama ini terjadi di wilayah Pasaman Barat. Kalau saya sampaikan, kalau yang sampaikan tadi lihat di depan kita ada lebih 8 unit darah bukti dan masih ada sebagian untuk saat ini kita masih pengambilan di Polsek. Untuk tim telah kita laksanakan pengejaran, kita juga saat ini masih mengamankan barang bukti dan dari beberapa laporan polisi yang masuk di Polres Pasaman Barat kurang lebih hasil pengungkapan ada sekitar 8-9 lokasi yang kita bisa amankan mulai dari 4 tersangka yang saat ini kita sudah dalam tahap proses penyidikan. Nanti rekan-rekan bisa di belakang ada juga diamankan ada teori telah upaya paksa melumpuhkan bersangkutan yang selama ini residivis ataupun sebagai target operasi dalam pengungkapan kasus Puranmor ini. Ya, kita ada beberapa juga pihak korban dan kita sudah melakukan kita undang kesempatan ini untuk menyaksikan bahwa kendaraannya sudah kita amankan dan alhamdulillah kerja keras dari tim yang ada di Polres Pasaman Barat, tim gabungan Sarso, Polsek atau unit opsional dan kita bisa mengamankan. Nanti ibu ataupun yang korban bisa melihat bahwa kendaraan sudah ada di sini dan kita pun masih pengembangan. Dan dalam proses penyidikan, kita juga masih dalam tahap proses penyidikan dan kita amankan kita tersangka. Untuk modus yang dilaksanakan atau dilakukan dari para pelaku antara merusak kunci dan menggunakan kunci T yang mungkin seperti itu dipakai itu melarikan kendaraan tersebut. 363 untuk pasal 362 KWP 57 tahun dan direkan-rekan bisa langsung melihat kalau perlu wawancara bisa langsung kita ada tersangka di sini. Dan kita saat ini kita belum bisa rilis tapi kalau ada hasil penangkapan kembali dari tim opsional kita akan rilis kembali. Ini sebagai pemberitahuan, kami silakan rekan-rekan bisa bertanya tanya jawab apabila membutuhkan mungkin tanggapan lebih lanjut dari ya Polres Pasaman Barat. Terima kasih. Atau seperti apa? Kemudian apakah mereka beroperandi di Pasaman Barat saja dan apakah ada di antaranya yang sudah diperjualbelikan? Terima kasih untuk yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini para pelaku kita amankan memang ada di beberapa lokasi. Dan saya bacakan ada beberapa lama di kantor berdarah empat, Cibudak, Jorong Suka Menanti, dan di Jorong Kampung Cibadak juga ada lagi, dan di Ketanan dan di Jorong Simpang 4, dan orang ini pelaku atau yang kita amankan memang masih ada keterkaitan, mereka saling koordinasi ataupun tidak kejahatan tersebut. Ya, ada beberapa barang bukti yang mungkin dibawa keluar dari Pasaman Barat. Ada hasil pengembangan dan dikasih hasil penjualan kendaraan ini mereka belikan untuk narkoba. Ada dikasih channel tim opsional dari narkoba sudah berjalan pasal pengecekan tes urin ataupun pengembangan dan memang kita sudah pernah amankan kurang lebih 20 gram ganja juga pernah kita amankan. Nanti kita menunggu press release berikutnya. Tersangka kita laksanakan penindakan secara tegas dan terukur bersangkutan karena tim opsional akan penangkapan dan juga akan melarikan diri dan kita lumpuhkan dan kita upaya tidak tegas dan terukur makanya untuk memberikan efek jerah yang lebih untuk efek yang lain karena itu menjadi target operasi dari tim opsional khususnya surprise dan cross pass baru. Jadi untuk tersangka kita akan rilis nanti bisa kita langsung kita sampaikan. Kan 4 orang tersangka inisial UK umur 45 tahun, IYE 32 tahun, YAN 29 tahun dan APUT 30 tahun. Jadi 4 orang tersangka tadi Pak kita amankan. Kita masih ada bisa kembangkan beberapa lokasi. Terus nanti kita belum bisa rilis. Nanti kalau udah tangkap pelaku sama barang buktinya kita akan rilis kembali. Ya. Apa Pak?
Terhadap barang curian ini, Pak, apakah digunakan untuk tersangka atau dijual atau digadaikan gimana, Pak? Ya, tadi saya sampaikan di depan awal tadi bahwa hasil penjualan kendaraan ini mereka gunakan untuk beli sabu narkoba. Indikasi ada sebenarnya digunakan untuk sehari-hari dan ada juga digunakan untuk beli-beli narkoba. Dari para pelaku hasil pengembangan dan proses penyelidikan dan dapat informasi tersebut. Kita dari Satreskrim masih pengembangan penyelidikan, kita sudah berupa proses penyelidikan, nanti kita ada pelaku, kita amankan, nanti dari tim Satreskrim juga akan menindak lanjut dari penada, dari asal-usulnya, pelaku, dan semua kita akan proses secara prosedur. Nanti dari tim Satreskrim untuk penada masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tiga, dari tersangka IYE yang putus satu komplotan dan kemudian yang UKA lain lagi, tim lain lagi. Jadi kita yang mereka selama yang bergerak di Pasaman Barat masih banyak yang lain kita akan ungkap karena kita kembangkan, kemarin kita laksanakan operasi dan sandi jaran, kita sudah laksanakan kurang lebih 14 hari dan kita masih pengembangan lagi beberapa TO yang akan kita tangkap, nanti kita tindak lanjutin untuk proses hukumnya lebih lanjut. Kalau yang dari 4 tersangka ini masih ada 1, 2 yang masih yang mungkin residivis, yang mungkin pernah dulu kita proses, muncul keluar dan kita laksanakan ataupun laksanakan, melakukan untuk tindak pidana lagi pencurian kembali. Bener? Ya. Apa sudah diketahui dan tersangkanya beroperasinya tahun berapa, Dan? Kalau yang berdasarkan LP yang masuk rata-rata tahun 2024, tahun 2023 dan 2024 yang kita berkenalan LP yang sudah masuk di paspor dan kita tindak lanjut yang dari sekitar 8 LP dan 9 LP yang masuk di proses paspor ini. Kita lebih data 100 juta lah, kan kita bisa lihat motor satu kendaraan ya, kalau kita terjelanya 15 juta ataupun 20 juta lebih lah, 100-an juta rupiah. Tuh, katakanlah kita barang bukti itu kita amankan. Jadi nanti tinggal kita mendatakan untuk total kerugiannya, kurang lebih ratusan juta. Kalau kita lihat kalau sisi indeks motor, bisa lihat ada Vario, ada beberapa motor yang seperti atau yang lain. Ya, untuk barang bukti untuk saat ini kita masih melakukan penyitaan. Nanti kalau sudah selesai proses persidangan, tahap 2, persidangan diponis dan putusan, kita mungkin dari pihak pelapor mungkin bisa mengajukan untuk pinjam pakai ataupun yang lain. Tapi saat ini masih dalam proses penyidikan, jadi masih di bawah kendali penyidik. Nanti kalau sudah P21, kita akan limpah kejaksaan. Setelah divonis, nanti bisa koordinasi ke pihak pengadilan. Nanti ada para korban itu kita datangkan juga di sini, langsung bisa lihat motor ada di sini, kita amankan. Di muka kan tidak, Pak? Ya, itu yang serem muka. Itu bisa di muka di belakang meja lo, Pak. Padahal saya kan muka meja lo. Dalam operasi apa dan hari ini berapa yang kita amankan dari berapa barang bukti itu tersangka? Terima kasih. Tidak perlu saya sampaikan untuk rekan-rekan masyarakat, rekan-rekan media. Pada hari ini kita laksanakan press release penetapan kasus Suranor dan dari kegiatan tersebut kita amankan 4 tersangka. Yang ada di sini ada 2 tersangka, satu lagi masih dalam proses dari narkoba. Kita narkoba dan satu pun tersangka masih ada di proses bukit tinggi. Jadi kita hari ini kita penegasan untuk kepada masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat
hal-hal budaya. Dan diharapkan pada kesempatan ini mereka bisa jadi polisi di dunia sendiri untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Intinya kita berpesan selalu menjaga barang-barang berada untuk kita semua. Oke, ini jajaran di Satreskrim sama Polsek ini bergerak berapa lama untuk mengamankan ini? Ya, kurang lebih kita kegiatan sekitar 10 hari lagi tadi. Depan ada yang kita kemarin amankan satu orang, kita lakukan pengembangan yang bersangkutan ada ketemu narkoba. Nah, disitulah kita ungkap jaringan ini, berapa barang bukti yang kita bisa amankan dan berapa lokasi yang telah kita datakan bersama LP yang masuk di Polsek. Intinya kita tidak akan berhenti di sini ya, Kang. Iya, kita tetap akan mengembangkan dan kita pun akan memberantas kejahatan. Dan kita mohon dukungan, mohon doa dari masyarakat supaya kita sama-sama di sini bisa hidup nyaman, aman dan tentram buat masyarakat dan sosial. Apakah barang bukti ini sudah dijual di mana, Pak? Ya, kemarin kita ada amankan dari beberapa orang tadi sempat kita dikonfirmasi dari dia penyidik bahwa kita nanti akan kembangkan untuk bagian penada ataupun orang yang telah membeli sejumlah tersebut. Sebelum saya tegaskan, hasil tersebut lebih didominasi dan dijual untuk beli sabu-sabu atau narkoba. Dan melenceng sedikit itu seperti kan timnas hilang.